Siapa yang tidak mengenal Pasar Karang Sukun? Hampir semua orang tahu pasar yang satu ini. Dengan membawa ciri khas tersendiri, tak heran Pasar Karang Sukun ini mampu menarik pengunjung dan namanya sudah dikenal khususnya di Kota Mataram. Terletak di Jalan Amir Hamzah nomor 100 Karang Sukun Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Pasar Karang Sukun ini dikenal sebagai pasar yang menjual pakaian bekas atau pakaian rombengan. Namun meski pakaian bekas, pakaian yang dijual masih banyak yang bagus dan layak pakai. Terbukti, banyak lapisan masyarakat memilih membelanjakan uang mereka untuk membeli pakaian di pasar ini. Para pelajar ini misalnya, karena penasaran dengan Pasar Karang Sukun yang menjual pakaian bekas namun masih bagus, mereka mengunjungi Pasar Karang Sukun ini. Terbukti mereka pun membeli pakaian yang telah berhasil memikat hati mereka lantaran kualitas pakaian yang masih bagus. Ya, kayak gimana ya? Kalian orang-orang pada bilang ya, gimana ya? Kayak perasaan aja. Niat beli apa cuma jalan-jalan aja deh? Beli juga. Nggak takut kan banyak yang parno gitu deh, karena baju udah lama gitu kan? Cuci lagi ya. Selain karena kualitas yang masih bagus, pakaian yang dijual juga merupakan pakaian-pakaian bermerek. Dan tak kalah penting, harga pakaian yang ada di pasar ini juga sangat terjangkau, tergantung dari merek dan penempatan masing-masing pakaian. Namun seringkali yang menjadi permasalahan dalam membeli pakaian ini adalah pakaian yang sudah dikatakan bekas, tentu membuat orang yang hendak membeli akan berpikir dua kali. Lantaran was-was akan kemungkinan buruk yang bisa terjadi, selain itu karena rasa gengsi, maka masyarakat enggan untuk berkunjung ke pasar ini. Meski banyak masyarakat yang gengsi untuk mengunjungi pasar ini, ternyata banyak lapisan masyarakat mulai dari kalangan atas hingga menengah juga memilih berbelanja di Pasar Karang Sukun ini. Sementara untuk menghilangkan rasa was-was dalam menggunakan pakaian, Anda tak perlu khawatir karena Nur Hidayah, salah seorang pedagang pakaian bekas di Karang Sukun selama hampir 10 tahun ini, memberikan tips untuk Anda. Kalau menurut saya sih, kalau udah dicuci tergantung orangnya kan, kadang-kadang pakai air panas, kalau saya enggak, cuci rendam, turunin mulut itu setrika, sudah ya, udah bisa dipakai. Tapi kadang-kadang orang kan dianu pakai air hangat, tergantung orangnya, sudah enggak tentu. Kalau saya sih cuma rendam, turunin nanu mulut itu setrika, sudah siap deh ya, sepakai deh. Nah, bagaimana, apakah Anda masih ragu membeli pakaian di Pasar Karang Sukun ini? Lebih baik buang jauh-jauh perasaan tersebut, karena selain tidak menguras dompet, Anda juga bisa dapat pakaian bermerek sesuai selera Anda. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan GetTV.